pencarian terhadap puing-puing serta serpihan-serpihan dari pesawat Lion Air PKLKP yang kemungkinan besar akan terbawa oleh arus air laut hingga ke sana. Dan tim BMKG juga, namun untuk bagian-bagian pesawat yang besar memang kemarin sudah ditandai oleh tim, sehingga untuk lokasi dari pesawat JT 610 yang memuat dari logo Lion Air.